Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad. Di RMR kali ini sebenarnya stok list lama banget gitu, nggak tahu aku kapan masukkan list video ini. Jadi baru sempat kita reaction kali ini dengan tajuk pokoknya ramai yang menangis katanya tengok video ini gitu. Ini adalah iklan gitu, iklan dari Malaysia atau iklan atau short movie, aku juga kurang pasti. Jadi untuk nengok secara pasti, jomlah kita tengok sama-sama. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel kita dan follow Instagram kita di sini. Mempersembahkan mak adik nak mak roti. Mak siap ke? Mak tak siap lagi. Tak apa mak, betul lah. Mak ni pakai sengit terbalik. Oh. Merawat orang tuanya ya. Makan dah wangi mak. Nah. Aduh, udahlah nih. Pedih dah mata aku. Tisu. Tak nyau. Mak. Adik kan dapat 6A. Ya ke, dik? Ya Allah, nak mak dapat 6A, tak sia-sia. Doa mak selamat. Mak, tadi kan kat sekolah kawan adik tanya. Kata kalau dia dapat A, mak dia buat kerja jalan. Kalau Arif pula, mak dia beli kain baru. Lepas tu kawan adik tanya, mak kau nak buat macam mana? Dia tanya adik diam je. Masa mak, adik pergi kedai roti. Ada donat tu nampak sedap lah mak. Nak beli, tapi tadi duit lah mak. Belikan untuk adik. Yalah dik, nanti mak belikan ya. Ya lah kan, perjuangan orang tua pasti mengusahakan kemauan untuk anaknya. Iya. Dua ringgit tu berapa? Ya? 1.000, 6.000-an, 7.000, 8.000 lah. Kenapa tak jadi? Uangnya tak cukup. Tak cukup ya. Kok musiknya mati? Sumpah aku nggak bisa. Kok mati sih? Apa emang kayak gini? Baru semalam nak dibuang. Oh, dia minta dong. Boleh prosedur kom. Ya sini emang dari sananya ya enggak ada suaranya. Jadi kita nikmati aja. Itu apa? Disensor tapi. Oh, cuman itu tadi ya kayaknya. Daun ya? Daun. Mau teringat dia sama anaknya. Dia kayak nyesel mungkin gak sih belum bisa beli anaknya roti. Dua ngintip mamanya. Mak udah balik. Mama tak mampu. Aduh, hai. Satu minggu kemudian. Program Food Bank Malaysia hari ini nak edarkan bantuan untuk makcik. Ini kita ada bawa sayur, buah dan roti. Mak, tu donat yang adik nak. Terima kasih. Makcik, nanti bawa ada lagi. Ingat pergi ambil ya. Oh.
Ini kayaknya iklan sponsor sih Din kayaknya. Dari Bank Malaysia? Enggak nih, dari ini kayaknya, dari program yang ini food tadi. Bank Malaysia. Tiga ributan metrik. Aduh ya Allah, ini sedih banget sih sebenarnya. Untung fokus kita terganggu dengan sound yang off tadi. Kalau misalnya ada suaranya sampai Abi itu mungkin nangis. Nangis ya. Yang awalnya aja kayak kita pengen nangis. Tapi emang ini sedih, serius sedih. Kayak ngeliat perjuangan orang tua gitu kan. Ya nggak peduli ada juga gitu ya kan. Iya. Tapi mungkin orang tua tuh selalu mengusahakan untuk anaknya sih ya. Tapi pada dasarnya emang orang tua pasti selalu sayang sih. Cuma cara mereka mengekspresikan tuh beda-beda. Kayak mungkin ada yang kayak kita usaha dulu gitu, baru dikasih hadiah dari dia. Tergantung orang tuanya. Mungkin ada juga waktu anak tuh minta waktunya nggak pas gitu kan. Jadi mungkin orang tuanya lagi capek. Astagfirullahaladzim. Pokoknya intinya tuh video ini sedih serius. Ya. Tapi tadi disponsori oleh KPDNHIP. Iya, mungkin itu kayaknya singkatan ya. Iya, singkatan. Terus tadi kayak dia bilang walaupun dengan sedikit bisa menghidupkan 2 juta manusia. Untuk lembutkan hati, beri makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Intinya bersedekah ya. Kita harus bersyukur apa yang ada sekarang gitu. Jadi kita enggak boleh ngeluh-ngeluh. Dan kalau kita punya rezeki yang berlebih ya kita berbagi. Kita kasihlah. Mungkin itu saja RMR kali ini. Buat korang ada video-video yang lainnya untuk direction, mungkin buat korang bisa taruh linknya di bawah atau mungkin korang bisa DM nih sama aku atau Riza. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nonton video kita di sini.